Seorang istri yang marah itu macam-macam reaksinya ya. Ada yang diem, ada yang update di media sosial. Nah, istriku tuh bukan tipe yang seperti itu. Istriku kalau marah, dia tuh proaktif. Jadi pas aku main, lagi seru-serunya, dengan tenangnya dia ngambil joystickku. Lalu... Jadi kemarin banyak teman-teman yang tanya ya, "Bang, kenapa sih kok jarang upload?" Jawabannya itu ada dua ya. Yang pertama karena iPadku rusak, dan yang kedua karena... Kalau teman-teman lihat konten pertamaku, aku itu kan pakai kertas sama spidol ya. Terus karena ada rezeki, aku beli iPad. Sejak itu kerja jadi lebih gampang. Bikin garis lurus bisa presisi, gambar lingkaran bisa bulat bener. Kalau pas aku gambar, salah, hapusnya gampang. Kalau nggak jadi hapus juga gampang, bisa dikembalikan. Pokoknya enak banget lah, gambar pakai iPad. Hasil gambaranku beneran beda sama pas aku gambar pakai kertas dan spidol. Sampai kemudian, iPadku rusak. Apple Pen-ku tuh nggak mau nyambung. Tak cek rusaknya kenapa, kayaknya kena IC WiFi-nya. Jadi IC WiFi itu satu paket sama Bluetooth. Nggak bisa WiFi, nggak bisa Bluetooth, otomatis nggak bisa connect Apple Pen dong. Kan Apple Pen itu connect-nya pakai Bluetooth. Lah kalau nggak bisa connect Apple Pen, pennya nggak bisa, terus aku gambarnya pakai apa? Masa pakai tangan? Susah loh. Sebenarnya di sini ada 3 solusi ya. Yang pertama aku beli iPad lagi, tapi kan mahal. Jadi pilihan ini langsung tak coret. Yang kedua service, yang biayanya itu juga ternyata mahal. Udah gitu nggak ada jaminan kalau iPadku tuh bakalan bener 100% pulih. Ya percuma dong, pilihan ini juga tak coret. Yang ketiga balik gambar lagi ke kertas, tapi setupnya bakalan ribet. Tuh, lihat tuh, ini setupku dulu ya. Ada lampu, ada tripod, alat gambarnya juga nggak cukup hanya spidol hitam. Aku juga mesti beli handycam lagi kan, karena yang kemarin tuh udah tak jual. Kertas aku juga mesti sedia banyak. Aduh, repot lah. Opsi ini juga tak coret. Terus gimana aku gambarnya? Sementara iPadku masih rusak. Aku jadi bingung. Kalau remote TV rusak mah gampang, ketok-ketok juga bisa lagi. Remote AC juga, ketok-ketok bisa. Tapi kalau iPad, ya kan nggak bisa ya. Apa ini adalah waktu buat aku berpisah dengan iPadku ya? Aku berhenti gambar. Alasan kedua kenapa aku jarang upload, karena aku tuh kecanduan main game PES. Jadi beberapa tahun yang lalu, aku tuh awalnya mainnya game ini ya. Beneran, dari tahun 2006 sampai 2020. Ini tuh game bola jadul ya. Zidane masih main, Cristiano Ronaldo aja masih di Sporting Lisbon loh. Bentuknya aja masih kayak gini. Aku suka dengan game ini itu karena seru, ringan. Mainnya cukup pakai keyboard, bisa. Terus kalau main, paling sejam udah bosen. Jadi nggak menyita waktu. Istriku pun nggak keberatan. Oke. Nah, alasanku nggak main bola versi yang terbaru yang PS itu, karena aku tuh takut jadi kecanduan. Temanku, Pak De Sukari, tak lihat kalau main game bola itu bisa main terus, berjam-jam, setiap hari. Bahkan kalau kalah, dia itu sampai marah-marah, terus banting joystick, sampai hancur. Menurutku konyol. Sampai kemudian, aku upgrade komputer, dan kayaknya seru nih kalau nyoba game bola terbaru. Sekali dua kali nggak apa-apa lah, nanti kalau kecanduan, tinggal tak uninstall aja, beres. Begitu rencana aku. Tapi begitu udah tak install, aku beli joystick, paket-paket, aku malah main game terus. Waduh, aku jadi ketagihan. Main terus, berjam-jam, dari pagi sampai malam, setiap hari. Bahkan saking serunya, pas kalah, aku tuh marah-marah, sampai joysticknya tak banting. Persis apa yang terjadi sama Pak De Sukari. Nah, tapi karena sudah ketagihan, aku beli joystick lagi, paket-paket. Game ini tuh bener-bener seru ya, bikin aku kecanduan. Dan setelah itu aku jadi sering banting joystick. R1-nya sampai kendor, bahkan R2-nya ini sampai lepas. Tapi hebatnya, joystick ini tuh masih bisa dipakai lagi loh. Nah, masalah kemudian datang. Satu, aku jadi jarang upload. Yang kedua, dimarahi istri. Seorang istri yang marah itu macam-macam reaksinya ya.
ada yang diem, ada yang update di media sosial. Nah, istriku tuh bukan tipe yang seperti itu. Istriku kalau marah, dia tuh proaktif. Jadi pas aku main, lagi seru-serunya, dengan tenangnya dia ngambil joystickku. Lalu... Aku sedih joystickku rusak, tapi di sisi lain rasanya tuh lega. Akhirnya aku bisa lepas dari game yang membuat produktivitasku terhambat. Manusia itu adalah homo ludens, makhluk yang bermain. Jadi wajar kalau manusia itu ya suka bermain. Dalam suasana apapun, kita itu suka bermain. Karena bermain itu ada di dalam insting kita. Bahkan Nokia, produsen HP terbesar pada saat itu, dulu pernah bikin iklan biar produknya itu tambah laris, bukan dengan membahas tentang kecanggihan HP-nya, kehebatan teknologi yang diusungnya pada produk itu, bukan, tapi dengan menginformasikan bahwa ada game snack di dalam HP-nya. Jadi ia itu seakan menegaskan bahwa kita semua manusia itu butuh bermain. Tapi bermain itu ngegame kalau sudah kelewatan jadinya ya nggak baik. Ya ini sih menurutku ya. Selain karena sifat kita yang suka bermain, ini memang pintar-pintarnya si pengembang permainan yang jeli bikin permainan yang membuat kita itu kayak kecanduan. Dan banyak contohnya kan teman-teman yang kecanduan sama game. Kayaknya bukan aku aja. Di sini ada teman-teman yang juga kecanduan main game. Tulis di kolom komentar ya. Ya intinya akhirnya joystickku mati ya. Tapi dari situ aku sadar sih bahwa main game itu tentu saja boleh, tapi ya jangan sampai lupa waktu. Adapun kita beruntung ya, hidup di zaman di mana tersedia aksesoris pilihan selain produk yang ori. Ini bukan barang palsu ya, tapi produk alternatif aja. Meskipun begitu, dia kualitasnya bagus. Udah gitu harganya jauh lebih murah lagi. Kayak joystick yang dulu aku pakai. Kalau yang dari Xbox, harga itu hampir 1 juta. Ini nggak nyampe 300 ribu loh. Bagus, tak banting bolak-balik aja itu masih kuat. Dicelup istriku di bak air sampai lama juga masih bisa berfungsi.
Oh ya, by the way, gara-gara aksesoris alternatif ini, aku jadi tahu ya kalau ada pen yang bisa connect ke iPad tanpa Bluetooth. Jadi meskipun iPadku rusak, nggak bisa Bluetooth, ya tetap bisa tak pakai buat menggambar. Wah, asik nih. Aku jadi bisa bikin konten gambar lagi dong. By the way, konten ini tidak disponsori ya sama joystick dan pen non-Apple ini. Murni dari pengalamanku dan karena aku ingin berbagi aja. Dan akhirnya, meskipun iPadku rusak, gara-gara ini, aku jadi bisa deh gambar lagi, bikin konten lagi. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih. Masih sepi ipin. Aduh, bangun.